bagusnya ada mobilnya dia. Bagus. Ke sana atau ke sana bagusnya? Ke sana aja. Sampai di sini. Oke lah gini aja. Mas bisa dijelaskan Mas itu awalnya Mas mau dari mana? Terus kok bisa nyampe sini itu bagaimana ceritanya Mas? Nah, awalnya saya itu ada acara dari kantor di Malang. Terus setelah acara selesai itu jam 7:30 malam, saya mau pulang ke Surabaya. Nah, karena saya itu memang bukan enggak terlalu paham jalan, saya itu pakai Google Map tapi enggak ngelihat handphone, cuma didengerin pakai suaranya aja pakai headset. Nah, pas harusnya kalau misalnya Surabaya dari Malang ke Surabaya itu kan full ngetol sampai Waru. Nah, sampai tol Purwodadi. Setelah itu saya disuruh belok keluar tol Pandaan. Ya saya ikutin. Di situ setelah jalan itu kaca mobil saya sebelah kiri itu ada yang ngetok. Nah, di situ mulai ya saya ya merinding segala macam di situ. Sampai akhirnya sejam kemudian ya perasaan saya itu jalan masih bagus tetap sampai sini. Dan enggak ada ketemu orang sama sekali. Saya sadar pas mobilnya enggak bisa digas. Enggak jalan, digas tapi tetap enggak jalan, stuck di situ aja saya turun. Saya dari center sekitar ternyata ini hutan, nggak ada rumah sama sekali. Jadi menurutin Google Map ya? Iya, suara dari Google Map. Mas, itu dari bawah tadi kita lihat bersama kan jalannya cukup ekstrim ya begitu ya. Itu nggak sadar sama sekali atau gimana Mas? Itu aku nggak sadar sama sekali. Perasaan itu ya jalannya ya bagus. Makanya laju kendaraanku ya 80-100. Sampai sini Mas? Sampai sini. Kayak sadar setelah mentok nggak bisa jalan sama sekali mobilnya. Siap. Itu jam berapa dari jam berapa kira-kira? Oke, Den. Dulu ya, tas dulu ya. Oke. Ya. Pak Kapolres, ini kan cukup unik Pak, seperti itu Pak. Bisa dijelaskan sampai sini itu gimana sih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami dari Polres Mojokerto Kabupaten beserta rekan-rekan dari Polsek Pacet yang mana ke tempat kejadian perkara yang terjadi tadi malam. Ya, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari Kapolsek yang mendapatkan informasi dari sumber suara yang ada di handphone ataupun di alat komunikasi Kapolsek melalui rekanan Kapolsek, adanya ditemukan satu masyarakat bernama Adi atau saudara Adi yang tersesat ke wilayah Pacet Made atau dusun Pacet Made, kecamatan Pacet. Di sini kami bisa menjelaskan kronologisnya bahwa saudara Adi berangkat dari Malang menuju wilayah kota Surabaya melintas tol Malang dan keluar dari exit Pandaan. Nah, disitulah pada saat melintas di daerah exit Pandaan, saudara Adi merasa ada yang mengetuk pintu ataupun kaca sebelah kiri mobil tersebut dengan kelajuan normal 60-80 km. Setelah kami melakukan interogasi ataupun juga menanyakan kronologis yang bersangkutan pada saat di wilayah jalur Pandaan, kemudian yang bersangkutan merasa ada satu sosok wanita di sebelah sisi kiri dari pengemudi. Nah, dari situlah yang bersangkutan seperti out of control hanya mendengarkan Google Map saja dan tiba-tiba sudah sampai di lokasi wilayah Pacet Made, kecamatan Pacet yang kita lihat bersama. Ya, jalanan sangat terjal, kemudian juga sangat rawan karena kanan kiri ada jurang dan yang lain-lain, namun perasaan dari pengendara seperti berkendara di jalan tol ataupun mulus, tidak ada halangan sama sekali. Nah, disinilah himbauan dari kami selaku kepolisian yang mana apabila setiap pengendara yang akan mengendarai kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 yang merasa ngantuk, yang merasa kurang fit, ya tolong beristirahat pada tempatnya. Di tol sudah disiapkan ada rest area. Di tempat kami juga di jajaran wilayah Kabupaten Mojokerto, wilayah kami ya di wilayah polsek-polsek menyiapkan tempat istirahat apabila dibutuhkan, agar nantinya masyarakat ataupun juga pengemudi kendaraan roda 2, roda 4 bisa selamat sampai dengan tujuan.
dan dengan kegiatan Google Map yang ada, mungkin juga dengan kondisi kanan dan kiri yang mana mungkin didapati hanya hutan belantara, ya setidak-tidaknya apabila menemukan seseorang ataupun juga warung, mungkin bisa bertanya supaya juga bisa tidak tersesat sampai dengan kondisi sekarang. Alhamdulillah saudara Adi bisa kita evakuasi dengan selamat, dan juga kendaraan roda 4 juga bisa kita evakuasi tanpa adanya halangan, tanpa adanya juga gangguan. Dan saya pesan dan saya juga ingatkan yang paling utama, setiap kita berkendara tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam proses kita berkendara selamat sampai dengan tujuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Oke, siap. Saya pas kan? Pas, Nen. Kemudian cek lagi, kemudian lihat mobil lagi, kemudian kamu nabrak ini mana? Harusnya kalau nabrak ini ada yang harus ada nabrak, dan nggak ada yang rusak, melewati terus nyangkut di sini. Chasisnya ini berabot ini. Dia sadar, turun, kanan kiri sepi, tidak ada orang sama sekali. Untungnya sinyal masih ada. Bapak kan terakhir melihat, memang posisinya seperti itu, Pak? Iya. Kira-kira setengah jam. 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 Kira-kira setengah